Assalamualaikum kawan-kawan. Okay, hari ni kita nak belajar bahasa Melayu. Okay, semua orang ambil buku ni. Pasti adik ko pandai membaca. Okay, buka muka surat 28. 28. 28. 28. Okay, dah buka dah. Okay, semua orang sediakan pensel warna juga ya. Okay, sekarang kita baca arahan ni dulu. Okay, sebutkan gambar dan kaitkan dengan suku kata awalan yang mewakili gambar kemudian. Tekap suku kata berkenaan. Okay, mula-mula kita kena sebut dulu. Okay, okay, nampak tak ni gambar apa ni kawan-kawan? Ulat. Okay, dalam ulat ni dia ada tiga suku kata. Tiga suku kata. Okey, yang pertama ba. Ba. Semua buat tangan. Ba. Okey. Yang kedua bi. Letak dekat bawah dagu. Bi. Bi. Yang ketiga bu. 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 Okey, baca balik yang awal. Ba. 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 Yang kedua bi. 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 Yang ketiga bu. 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 Okey, kita baca semua dia. Ba. Bi. Bu. Ba bi bu. Apa kawan-kawan? Ba bi bu. Ba bi bu. Ba bi bu. Boleh? Okey. Sekarang, okey. Sekarang kat sini ada gambar. Okey. Ni gambar. Okey, dia ada tiga gambar kan? Okey, gambar pertama ni gambar ba. Baju. Gambar kedua batu. Gambar ketiga bakul. Baju. Batu. Bakul. Baju. Batu. Bakul. Ba. Baju. Batu. Bakul. Ba. Okey. Ba kan? Mana ba? Kita tengok kat tiga tadi kan? Okey. Mana ba? Ba. Ba. Nombor satu, nombor dua, nombor tiga. Mana satu? Ba. Yang mana kawan-kawan? Yang I? Ini. Ba. Ba. Jadinya nampak tak kat sini ada ba, bi, ba, bu, ba. Ha. Tapi baju gambar dekat sini mewakili suku kata awalan ba. Jadinya kita kena ambil pensel warna. Okey. Cari yang suku kata ba sahaja kita warnakan. Apa kawan-kawan? Ba sahaja. Ba sahaja kita warnakan. Contohnya yang ini. Yang ini awak ambil pensel warna, awak warnakan, awak tekap cantik-cantik. Faham? Okey, dah siap yang ni. Boleh ke kita nak warnakan yang ni? Boleh ke? Ni ba ke? Tak boleh sebab yang ini bukan ba, yang ini B. Dia nak warnakan atau tekap awalan, suku kata awalan ba sahaja. Jadinya yang ba sahaja. Lagi mana kawan-kawan? Yang ini tak boleh sebabnya ni B. Bukan ba, dia nak ba sahaja kan? Mana? Okey, yang ini kita warnakan. Warna cantik-cantik, warna apa-apa pun boleh. Okey. Lagi satu. Yang mana? Yang ini. Okey. Dah siap tiga ni warnakan. Warnakan pula gambar kat dalam ni. Boleh? Warna cantik-cantik. Okey. Dah siap dah? Okey, dah siap. Kita pergi dekat muka surat 29. Yang sama juga, arahan yang sama. Okey, kita baca balik. Ni ba. Ba.
B, bu. Ba, bi, bu. Babi, bu. Ah, sekarang, okay, sekarang sebelum tu kita tengok ni gambar. Ni gambar bibir. Bibir. Ni bilis. Bilis. Ni biru. Biru. Okey, pergi sekali. Sama-sama dengan cikgu boleh. Bibir. Bilis. Biru. Bibir. Bilis. Biru. Ha, jadinya dia nak suku kata apa ni kawan-kawan? B. Suku kata B. Ha, maksudnya selain daripada B tak boleh warna kan. Okey. Yang B yang ni kan, yang kedua kan kawan-kawan, yang macam ni kan, letak dekat bawah dagu kan. Ha, pandainya. Okey. Sekarang yang ini, jadinya kita kena cari suku kata yang sama dengan ini dekat sini. Okey, mana ni kawan-kawan? B, mana B? Okey, yang ini. Yang ini kita warnakan cantik-cantik lagi. Ini dengan sini. Ha, warnakan cantik-cantik. Dah siap tiga ni, baru warnakan dalam dia. Boleh? Boleh? Okey. Muka surat 30. Surat 30. Arahan yang sama juga. Okey, kita baca balik. Ni ba. 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 Ah. B. 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 Bu. 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 Ah. Tapi sekarang ni kita tengok pula gambar dia. Ha, ah, okey. Ni gambar apa? Apa dia? Bu. Buku. Ni gambar bukit. Bukit. Ha, ni, ha, ni yang kita tengah duduk ni sekarang ni. Ha, planet ni. Bumi. Bumi. Okey, baca sama-sama ikut cikgu boleh? Okey. Buku. Buku. Bukit. Bukit. Bumi. Bumi. Okey, sekali. Buku. Bukit. Bumi. Buku. Bukit. Bumi. Ha, sekarang dengar elok-elok dia kata bu kan? Buku. Bukit. Bumi. Jadinya dia nak suku kata awalan dia adalah bu. Bu. Ha, mana bu kita tengok tadi, kita baca kat sini. Bu yang ni kan? Ha, bu yang ni kan? Jadinya kita kena cari suku kata awalan yang sama macam ni dekat si ni. Ha, mana? Mana? Cuba cari. Cuba tunjuk kat cikgu mana satu yang sama dekat sini. Ni lagi. Ini. Lagi. Ni, ini boleh warnakan ke? Tak boleh. Tak boleh sebab dia tak sama, sebab dia bukan awal suku kata awalan dia bu. Ha, jadinya warnakan cantik-cantik yang tiga ni, okey? Dah siap tiga ni. Warnakan pula yang ini gambar kat dalam ni, boleh? Boleh tak? Boleh kan? Ha, okey. Sekarang cikgu nak bagi homework. Ha. Sikit je. Okay, ni nampak ni. Ba. Bi. Bu. Ba. Bi. Bu. Okay, nampak tak? Haa, ni ba kan? Okay, cikgu bagi satu contoh. Nampak tak dia ada anak-anak kecil? Haa, ambil pensel ni. Kita ikut je yang sama tau. Yang sama dengan ibu dia. Haa, atas ni kita panggil ibu lah. Boleh? Ikut je. Ha. Ikut je tapi kena yang sama. Boleh tak cikgu nak pergi sini? Boleh ke? Tak boleh sebab tak sama dengan ibu dia. Ha, kena cari yang sama dengan ibu dia. Faham? Boleh kan? Okey. Ikut, 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 ikut. Sampai jumpa. Ha, nampak tak gambar? Ni ba. Okey, gambar dia apa ni? Baju. Batu.
Baju, batu. Ha, sama tak ba? Suku kata awalan dia ba dengan ibu di atas ni. Sama kan? Ha, okey nanti dah siap warnakan gambar dia, okey? Ha, sama dengan ni. Cari-cari ikut dia. Boleh? Okeylah. Dah habis dah. Assalamualaikum. Bye-bye. Buat homework tau.